Halo, salam sehat sahabat global. Perkenalkan, dengan saya Choi Supriyadi yang akan memperkenalkan produk terbaru dari Global Brass, yaitu Gilfit Back Armor dan Premium Gilfit Back Armor. Baik, pertama kita akan unboxing Gilfit Back Armor, yang mana LSO ini jangkauannya dari lumbar 1 hingga ke bawah menjangkau sakrum. Oke, kita langsung buka. Di dalam kotak ini terdapat satu buah alat berikut buku manualnya. Ya, seperti ini. Kita sudah meninggalkan generasi yang tarik-menarik. Kita dipermudah dengan teknologi terbaru sistem boa ini. Oke, kita lanjutkan cara aplikasi atau cara pemasangan. Posisikan sebelah kiri berada di bagian bawah. Atas sebelah kanan yang akan mengunci sehingga akan terlihat seperti ini. Tapi perhatikan, makin lurus posisinya makin bagus teman-teman. Seperti ini. Oke. Ya. Ini kita tanpa kompresi sebelumnya. Perhatikan, saya akan berputar. Saya akan memperlihatkan ke teman-teman bahwa posisi yang tepatnya harus bagaimana? Seperti ini. Ya. Kita harus perhatikan bahwasanya kedua panel ini harus di antaranya spine bagian bawah kita. Oke. Selanjutnya teknologi boa kita pergunakan seperti ini teman-teman. Kita cukup satu tombol klik dan kita akan putar. Panel ini akan bergerak merata, menghasilkan kompresi yang stabil, tidak mudah mengendor. Perhatikan teman-teman, perhatikan, ini merapat sedikit demi sedikit. Apabila dirasa sudah cukup, kita lepaskan putaran kita ini. Ya, seperti ini. Nampak depan seperti ini teman-teman. Baiklah, demikian tutorial ataupun cara pemasangan LSO terbaru kami, Gilfit Back Armor. Oke, sahabat global, kita akan berlanjut ke unboxing alat kami yang kedua, yaitu LSO brace kami, Premium Gilfit Back Armor. Perbedaan alat ini dengan alat yang sebelumnya saya sampaikan ke teman-teman, bahwasannya jangkauan dari alat ini akan lebih tinggi dari Gilfit Back Armor biasa. Yang premium, dia menjangkau dari torakal 9 sampai bagian sakrum. Oke, kita langsung unboxing. Kita langsung buka penampakannya seperti apa. Seperti ini teman-teman. Ya, di dalam kotak ini terdapat satu buah alat Premium Gilfit Back Armor yang seperti ini. Oke, saya akan berdiri. Kita perlihatkan ke teman-teman seperti apa wujud dari Premium Gilfit Back Armor ini. Oke. Ya, masih sama. Satu buah alat dilengkapi dengan pad atau padding yang akan mengcover area depan perut dan area pinggang. Terdapat kedua padding yang akan terpasang di area pinggang. Ya, oke. Pertama-tama kita pasang padding ini ke bagian belakang padding
back padding dari Q-Fit Premium Back Armor ini. Seperti ini. Nah, teman-teman, untuk lebih jelas, perhatikan. Jadi kita cukup buka ini. Di sini terdapat Velcro yang akan memposisikan padding ini menempel. Sama yang sebelahnya pun seperti ini. Bagian yang lebar berada di dalam dari padding ini. Seperti ini. Ya. Jadi untuk pinggang sudah terpasang. Selanjutnya padding untuk bagian perut kita juga harus pasang. Sangat mudah sekali. Seperti ini. Kita cukup terpasang. Sempurna. Selanjutnya kita coba pasang ke spine dari kita ini. Oke. Sama caranya, tekniknya. Kita pegang kedua sisi ini. Ya. Setelah dirasa kita fix, kita letakkan posisi sebelah kiri tetap di bagian bawah dan posisi sebelah kanan sebagai velcro bagian atas sebagai alat untuk memegangnya. Ya. Perhatikan juga bagian belakangnya agar benar-benar di posisi yang tepat. Ini kita perhatikan, ini sudah menjangkau torakal kita, sudah menjangkau bagian atas kita. Baik, selanjutnya kita jas atau kita kencangkan sistem boa kita cukup dengan satu tombol klik. Kita putar, perhatikan, ini akan menekan dengan sempurna posisi torakal 9 hingga lumbar. Kita akan terfiksasi dengan sempurna. Baik, seperti ini teman-teman dari sahabat lubang. Sangat nyaman, sangat kokoh. Saya akan memberitahukan tata cara merawat atau membersihkan LS Quarter Bike kami, Q-Fit Back Armor dari Global Brace, seperti apa. Jadi cara membersihkan dari Q-Fit Back Armor ini sangat simpel sekali. Kita cukup menyediakan tisu basah seperti ini. Kita ambil satu lembar saja cukup. Oke. Ini saja cukup untuk membersihkan LSO Q-Fit Back Armor dari Global Brace. Caranya sangat mudah sekali. Kita bersihkan sisi bagian dalam dari Q-Fit Back Armor secara merata bagian dalamnya. Oke, seperti ini. Kita bersihkan dengan wet tisu atau tisu basah. Bagian dalamnya kita usap secara merata dengan wet tisu ini. Secara merata. Sangat mudah, sangat simpel teman-teman. Perhatikan. Seperti ini saja. Ini cukup untuk membersihkan LSO terbaik dari Global Brace. Dan langkah yang sama pun kita lakukan untuk membersihkan dari Premium Q-Fit Back Armor. Yang mana hanya bagian dalam saja kita bersihkan. Ini terdiri dari beberapa pad. Kita bisa bersihkan menggunakan tisu basah secara merata di seluruh bagian dalam dari Premium Q-Fit Back Armor ini. Ya, selebihnya mungkin bagian luar juga kita bisa. Kita bersihkan secara merata sama.
untuk menjaga alat ini tetap bersih, tetap steril, dan higienis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.